Hingga Senin pagi, ribuan warga di lereng Gunung Kelir, Kabupaten Semarang terisolasi. Hal ini akibat material longsor yang belum dievakuasi sejak Minggu petang. Senin pagi, puluhan siswa di Desa Wirogomo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tak dapat melanjutkan perjalanan mereka menuju ke sekolah. Akses jalan antara Desa Wirogomo dan Banyu Biru tertutup timbunan material longsor. Longsor terjadi pada Minggu petang setelah hujan deras mengguyur daerah ini sejak hari Sabtu. Timbunan material longsor setebal 1 meter ini terlalu berbahaya untuk dilewati. Sekitar 7.000 warga yang berada di 14 dusun juga terisolasi. Nggak tahu mas ini juga gimana. Kali kan gurunya nggak ada yang naik ke atas, tuh nggak bisa naik. Jadi libur dulu gitu. Meski berbahaya, beberapa warga nekat menerobos timbunan material longsor dengan berjalan kaki. Karena tidak ada pilihan lain. Bukan hanya meluruhkan tanah dan bebatuan, longsor juga membuat tanaman warga rusak. Ya, dampaknya ya warga sangat rugi. Rugi karena mungkin kan tanaman-tanaman itu ikut longsor ke bawah. Sementara itu akses jalan juga tertutup. Warga yang mau bekerja, jadi dari desa atas Wirogomo sampai Pager Gedok terhambat. Lereng Gunung Kelir di Desa Wirogomo ini memang salah satu daerah di Kabupaten Semarang yang rawan terjadi bencana longsor. Warga masih menunggu bantuan dari BPBD Kabupaten Semarang untuk membuka akses jalan desa. Yuda Irianto melaporkan untuk NET.